Kan pembelajaran tatap muka atau PTM hambalan sekolah dasar tepi ke menengah atas geus dipitembean di Pegalon Luhur di Kota Bandung mah masih museurkeun sistem dialajar kalayan daring. Pihak universitas atau Pegalon Luhur ukur ngicinan mahasiswa na ngalakonan PTM pikeun anu geus ngalakonan vaksinasi. Prak-prakan pembelajaran tatap muka atau PTM tacan sagemlengna dilakonan di hambalan universitas atau Paguron Luhur di Kota Bandung sakumaha anu kaalaman di Universitas Pasundan. Sanajan geus diijinan pikeun ngalakonan PTM, Universitas Pasundan masih museurkeun sistem pembelajaran secara daring. Dina mangsa tahun ajaran baru kalawan pengenalan kehidupan kampus keur mahasiswa anyar masih dilakonan secara daring. Rektor Universitas Pasundan nandeskeun pihakna masih antisipasi sasalad COVID-19 anu tacan pungkas. Sanajan kitu dina tahun kiwari, Universitas Pasundan ngajadikeun ieu tahun ajaran salaku momentum akselerasi kebangkitan dina usum sasalad. Akselerasi kebangkitan di masa pandemi, artinya itu untuk memberikan semangat bahwa kita walaupun dalam keadaan terbatas tetap kita harus bangkit, bangkit semuanya, bangkit ekonominya harus bangkit, kehidupan sosial politiknya harus bangkit, kehidupan pendidikannya harus bangkit, kehidupan peradabannya harus bangkit, tidak terbatas karena kita pandemi. Ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita semua, dan insya Allah mungkin pandemik nanti sudah berlalu dan menjadi. Pihak universitas masrahkeun ka kolot-kolotna upama mahasiswa hayang dialajar kalawan sistem pembelajaran tatap muka tur taukur ngijinan mahasiswa ngalakonan PTM satutas eta mahasiswa divaksinasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.